Seorang warga Muaro Jambi diserang oleh beruang liar. Akibat serangan tersebut, warga tersebut mengalami luka robek hingga kehilangan bola matonyo. Kayak mana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jack. Komar Hidayat, 29 tahun, warga Muaro Jambi diserang beruang liar saat sedang di area perkebunan karet pada Sabtu 25 Februari sore. Ia mengalami luka parah pada bagian wajah dan dada akibat cakaran beruang liar tersebut, sehingga harus kehilangan sebelah bola matanya. Berdasarkan keterangan dari dokter spesialis bedah RSUD Raden Matahir Jambi, Dr. Anton Trihartono, menyampaikan bahwa tekanan darah Komar masih stabil, namun terdapat bagian mata Komar yang lepas dan tidak bisa diselamatkan. Tak hanya itu, Komar juga mengalami patah kaki. Bagian dada kirinya mengalami luka sobek walau tidak tembus ke jantung, dan mengalami luka robek di daerah kemaluannya. Anton juga menuturkan dalam waktu dekat Komar akan menjalani operasi. Pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan dokter spesialis guna menyusun strategi untuk menjalani operasi yang akan difokuskan ke bagian dada terlebih dahulu. Kondisi pasien laki-laki 29 tahun tersebut saat ini kondisi stabil, tensi 106-110 per 60-70, nadi juga kisaran 80, suplai oksigen di badan juga 99%. Nah, kondisi stabil ini pasien dengan luka itu di daerah wajah, mata, palpebrani kulit mata yang lepas, dengan tulang hidung sama tulang wajah itu juga sebagian hancur, ada gumpalan udara dan darah di dalam otak. Terus kemudian ada luka robek di dada sebelah kiri, itu kita evaluasi belum ada curiga tembus, dan ada beberapa patah tulang gerak. Fazil, Jek TV, melaporkan.